Video random, cek. Sekarang kita video bikin video random ya, nggak ada opening, nggak ada apa-apa. Ini bakalan video ngasal ala aku. Ini aku buru-buru pulang kerja tau. Rambut aku udah sampai bawah banget. Tuh. Rambut aku udah nggak jelas warnanya. Tadi aku mau bikin warna apa namanya merah merah marun gitu, tapi dipikir-pikir rambut aku takut rusak diwarnain mulu, tapi aku nggak bisa kalau misalnya warna biasa aja gitu. Sekarang aku mau ngewarnain pakai pink. Nah biasanya aku bagian pink itu aku pakaiin bawah di bagian dalamnya aja dan bagian bawah gitu, ngerti gak? Jadi setengah aku ambil gitu, ntar ada warna pink, biru atau hijau, ungu gitu. Tapi sekarang aku mau ini iket. Nah, aku akan warnain pink di bagian bawah ini. Paham ya? Seperti apa? Tidak tahu. Lihat aja nanti. Bagus apa enggak? Jadi nggak mau sedikit-sedikit. Jadi ya, biasanya aku tuh warnainnya gini. Sat 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 gitu. Jadi pinknya tuh kayak ngasal gitu. Ya, tunggu bentar aku mau ngambil sarung tangan. Aku pakai pewarna ini. Dari God to be. Tuh. Bisa gak sih? Katanya. Ini kalau untuk warna-warna. Nah biasanya ada yang tiga warna juga. Ini aku pilih yang satu warna. Warna pink aja. Pinknya itu. Pinknya itu gelap sebenarnya sih. Pinknya kayak gini tuh pinknya. Ini ada conditioner juga, ada dikasih dua. Tuh, kenapa dikasih dua? Karena biasanya orang nggak satu langsung habis kan buat highlight doang. Jadi bisa dua kali pakai conditionernya. Di dalamnya nggak ada dikasih sarung tangan. Satu aja sarung tangannya tapi. Mari nanti mau masak. Ini pulang kerja. Jadi aku mau warnain gelap gitu rambut aku, tapi nggak gelap banget. Jadi ada sedikit marun-marunnya. Nah, gitu deh fotonya. Terus sekarang aku lagi iseng. Mau berkreasi dengan rambut aku. Ntar udah agak 3 bulanan lah baru diwarnain gelap, sedikit gelap tapi ada warna merahnya, cakep deh pokoknya. Aku udah nemu warnanya, cakep, cuma harus sabar karena baru banget kemarin aku ngewarnain kan, jadi biar gak terlalu rusak rambut aku tuh. Kita akan belah dua dulu. Ini aku langsung aja, aku tuh suka berkreasi dengan rambut aku sendiri. Tapi alhamdulillah gak terlalu rusak. Nah biasanya biar gak terlalu kayak ngejlok gitu, aku tuh suka di pak 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 gitu aja. Habis ini kita masak sembari live TikTok. Warna pinknya. Oh, bagus sekali warna pinknya. Ya, biar nggak ngeblok. Kok dia tidak keluar? Aku biasanya itu sampai ini. Karena aku mau bawahnya doang, kenapa atasnya juga sih? Ya Allah Gusti. Jadi biar nggak ngeblok tuh aku suka di blend-blend aja. Jadi jangan terlalu ngeblok. Kayak ngasal gitu kan. Terus ini wanginya tuh enak banget kayak permen. Teng 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 teng. Tada. Yo, jadi cakep kan rambut aku warnanya bagus, silver 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 apa ya? Ash ash ash, ada ashnya juga. Makanya ada yang nanya kadang warnanya apa sih? Aku nggak tahu. Soalnya aku campur-campur warna. Pertama kali aku bleaching sendiri, terus aku warnain silver, silvernya dulu luntur. Aku tambahin ash gray, terus sempet juga warna ash brown,
jadi nggak tahu lah rambut aku jadi warna apa ini nggak jelas. Jadi kalau ditanya aku nggak tahu warna apa. Nah, dikit-dikit gitu aja loh. Tuh, cakep kan? Nah, cakep banget, cakep. Karena tang-tang-tang loh. Jadi awet pewarna juga tuh kalau udah luntur. Tinggal diginiin lagi deh. Masih disisir. Tapi sisirnya pada warna putih ya. Terlalu pink lagi sisir aku. Udah gak usah disisir lah. Udah dari sini. Sekarang sebelah rambutnya lagi. Aku disisir dulu. Ah udahlah. Tangan aku udah kenapin, terus sisir aku pada kenapin. Nah, ini sebelahnya lagi. Nah, ini. Tahan, tahan, tahan. Sedikit-sedikit aja sayang. Kalau udah rambut di bleaching, kita tuh warna apa aja bisa masuk. Tapi warna pink ini bleachingnya nggak harus putih, kecuali kalau kalian mau warna pink yang soft banget itu harus putih bleachingnya. Dan aku tidak berani. Makanya kemarin juga aku warna silver itu nggak sampai putih banget, jadinya nggak masuk banget silver, tapi ada lah. Oh, ini tidak kena. Ada yang gak kena gak? Sini ya. Jadi cakep sayang. Coba kalau rambut aku pink semua gimana ya? Sama itu, sama suami pasti diomelin. Lu tuh udah tua, jangan sok-sokan gaya gitu deh. Jangan sok-sokan gaya kayak pengen muda deh, kata suami begitu. Inget umur katanya. Ya tapi inget umur juga jangan disamakan dengan umur Dika. Aku bilang gitu, aku kadang-kadang ngeledekin. Tapi kan umurnya tidak seperti umur Toci, aku bilang gitu. Jangan sama ini rambut aku masih ada biru-birunya, bekas warna biru. Nah, warna yang paling awet, warna tren, warna fashion itu biru dan hijau. Itu dia lama banget lunturnya. Kayaknya kurang banyak, kurang atas. Aku pengen lebih atas lagi, pengen satu kali ya di sini. Ya nggak sih, ya nggak usah deh. Ada nggak yang kena? Walaupun kita udah tua kan, jangan mau kalah sama anak muda lah. Dengan begini bisa bikin awet muda. Walaupun aku banyak masalah yang aku harus hadapi, aku tetap harus waras. Hidup ini masih panjang, say. Tara, 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 tara. Setelah itu diamkan sembari masak nanti mandi. Ini inget ya, ini video random vlog ngasal ala aku. Jadi bakal ada saatnya vlog-vlog random aku yang tidak direncanakan apa ya aku masukin. Yang penting ada video. Yang ini kurang nih, tuh ketahuan kan kurang pinknya nih. Sedikit aja biar awet. Lumayan kan harganya, enggak sih, enggak mahal banget sih harganya. Segini itu 150.000. Dan wanginya enak banget. Oke, oke ya. Sip. Sekarang saatnya kita ikat rambutnya, jangan digulung. Kalau digulung nanti kena rambut yang lain. Jadi kita ambil begini, ikatnya begini. Hati-hati.
lagi, terus pakai jepitan yang ini, dinginin. Oke, biar nggak kena. Ini tetap. Nah, ini diikat pakai karet biar nggak kena baju. Kan besok aku mau malam mingguan sama teman kerja aku. Cuma teman kerja aku kan orang Jepang, jadi aku nggak bisa bikin video. Orang Jepangnya itu bener-bener private banget, privacy, jadi tidak bisa. Oke, sekarang kita saatnya masak. Ayo tebak aku mau masak apa. Ih, rambut aku, rambut akari kan masih ada bekas bleaching tuh. Bisa nih masuk warna pink ini, cuma kan sekolah dia. Jadi setiap ke Indonesia aja aku bleaching rambutnya. Bleachingnya sebentar, nggak sampai akar gitu. Jadi nggak bahaya. Baru aku warnain pink rambut akari. Setiap pulang ke Indonesia aja. Nah pas balik lagi aku warnain coklat. Nah, ini simpen lagi tuh. Conditionernya aku nggak pakai karena conditioner aku banyak, nggak usah lah pakai conditioner itu buat nanti lagi. Satu kita simpan. Yuk. Kita masak dona masak mas eh salah iya benar masak dona masak jangan diem aja. Ini aku baru beli kamera baru, kecil banget kan. Kita akan aktif nyalahin sampai capek. Ayo semangat Tedona buat YouTube lagi Tedona. Semangat. Kamu tahu nggak kalau aku lagi bikin YouTube juga di sini. Di kamera aku, kalian 1 2 3. Mantap nggak? Ya lu tadi aku nggak lagi nggak direkam tadi kejadian mengagetkan banget. Akari makan permen kecil banget. Terus dia langsung ketelan semua. Padahal neneknya dibilang jangan Akari jangan. Dia gak dengerin. Pengen makan bener kan keselak semua satu. Untung gak nyangkut di tenggorokan. Ya Allah mama kaget banget deh Gusti. Kalau baba bilang jangan, jangan. Kalau mama bilang jangan, jangan. Ngerti? Bukan keci, bukan, tapi abunai. Itu kecil permennya, itu buat otona. Assalamualaikum Kak Dona, waalaikumsalam arah 93. Mau minum susu gak? Hah? Ntar aja susunya. Hah? Ntar aja. Kalau makan. Kalau makan apa? Ya udah ganti handphonenya mana sini. Bukan. Apa? Mata. Hah? Apa? Koronda. Hah? Koronda. Koronda ya, mama jatuh katanya. Ini yang bikin aku susah bikin vlog karena Akari masih kecil. Jadinya susah gitu loh. Jadi harap dimaklum. Kalau dikit-dikit bikin vlog nangis. Tadi ganggu, mama gendong lah, mama cium lah, mama peluk lah, kayak gitu-gitu. Jadi susah aku bikin vlog tuh. Hai dulu sama tante. Hai. Halo, Akari nangis malu tuh, malu diliatin. Katanya Akari udah masih kecil apa udah gede? Udah gede. Udah gede kan? Gak boleh nangis dong kalau udah gede. Mama mau masak dulu. Masih kecil. Ya kan, masih kecil kan? Ya udah sana. Mau kasih apa? Sana deh sana. Mama mau masak dulu. Mama mau
soto, enggak coba panggil, coba ada deh. Enggak. Ya udah, handphone ya. Enggak. Saya enggak handphone. Enggak. Tuh bunyi tuh. Tuh, Akari lucu tuh. Akari jangan nangis. Tuh malu tuh, malu tuh diliatin sama kakak-kakaknya tuh katanya. Mama minta bansoko dong, tangan mama sakit banget deh. Pakein bansoko dong. Enggak. Bansoko punya mama. Ambil tisunya. Ya kan, susah kan aku bikin vlog kan. Kenapa aku jarang bikin vlog kan. Ambil tisunya, tangan mama basah. Kalau dulu kan aku bikin vlog warnanya udah gede. Aduh, tangan mama sakit banget, perih banget ih. Harus pakai itu deh. Harus pakai apa? Sound pass. Handy plus. Dah. Coba ada dulu deh. Sakit mama sama mulai. Mama masak ya langsung. Nangis. Enggak jelas. Ya. Bawa ke bawah deh, pusing Donta dengarnya. Coba bayangin gimana aku mau bikin vlog. Bayangin. Ya Allah, penuh kesabaran aku pulang kerja capek. Harus bikin kue, harus bikin vlog itu aku ya Allah. Aku mau masak aku enggak tahu nih, udah lupa nih aku mau masak apaan. Udah lama banget aku nggak masak ini. Kita lihat resep aku ya. Kira-kira segini cukup nggak ya? 3. Soalnya kalau kebanyakan suka nggak dimakan. Oke, ini pakai bawang bombay. Maknya nggak boleh ngapa-ngapain. Iya, nah kalau nggak boleh ngapa-ngapain aku masak gimana, iya kan? Nah, belum ada yang komen ya. Yang nonton cuma 7 orang. Ih, sepi banget ya di apa namanya di TikTok. Kudu sabar, katanya harus setiap hari live biar banyak yang nonton katanya gitu. Jadi aku mau sering live di TikTok biar kayak artis-artis nanti dapat topi gitu ya, kayak gitu-gitu. Aku baru tahu ternyata itu tuh bisa ditukerin koin gitu kemarin pas aku dijelasin. Aku nggak tahu, aku pikir mah itu stiker dikirim nih buat artis misalnya biar lucu-lucuan pakai topi, biar lucu-lucuan pakai kumis. Aku pikir kayak gitu tahu TikTok stiker. Ini taman eginya. Dicampur ke daging sapi. Oh. Tapi nanti kalau misalnya kalian yang udah nonton di live TikTok ini tetap nonton di vlog aku ya, karena awalnya kalian nggak nonton kan di video ini, awalnya ada aku lagi ngapain. Lalu aku pakai paprika juga. Ini resep namanya apa itu namanya kak, nggak tahu deh pokoknya. Aku masak asal masak tapi enak. Aku sebutnya beef apa ya, sapi basah lah ya. Nama masakannya sapi basah. Karena masak apa? Masak sapi basah. Ya, ini potongnya ngasal aja. Gak usah cakep-cakep, boleh pas begini juga boleh, bebas. Pokoknya bebas deh kalian mau potong paprikanya kayak gimana. Tuh, begini juga boleh. Ini daging sapi, paprika sama bawang bombay. Oke. Oh, ini tuh kayak ini loh. Kalau di Hokkaido bento, beef, bukan beef teriyaki, beef apa satunya lagi tuh? Nah, itu mirip kayak gitu rasanya, kayak di Hokkaido bento. Nih ya, aku kasih tahu ya, masaknya. Aku sebutnya sapi basah. Yakiniku, bukan yakiniku. Apa ya sebutnya ya di Hokkaido bento?
banyaknya tergantung daging ya kalian pemisah. Lebih banyak enak sih. Ini aku paling pakai 3 sendok kali ya soyunya. Ya habis lagi soyunya. Aku minta dulu ya. Dulu bentar. Ini matiin dulu kamera, bateraiku udah mau habis. Cantumkan resepnya di YouTube-nya Tedona. Ah. Ntar dihujat lagi. Halal nggak tuh kak? Aku nggak pakai ini loh, nggak pakai takaran, ini kira-kira aja. Kalau Jepang nih, masakan Jepang itu cuma pakai mirin, soyu, sake, mirin, soyu, sake, udah itu aja. Ini aku habis warnain. Oke, terus pakaiin sake, kenapa? Biar nggak amis. Sake, soyu halal ada, mirin halal ada, kalau sake nggak tahu ada, bodo amat aku mah. Yang penting aku makan, nggak makan daging babi. Sake biar nggak bau. Lalu mirin. Oke. Ayo udah 30 menit nggak apa-apa lah ya, belum 30 menit juga, lama. Fedona masak daging basah. Udah kita sebut aja beef teriyaki, oke? Okay? Daging basah, kocak nih. Tuh, nih. Nih ya. Tuh. Jadi ini sama kayak, cuma bedanya kalau Hakoko Bento nggak pakai paprika, cuma pakai tamanege. Apa ya tamanege? Ini apa ya? Bawang bombay ya. Kunci. Gusti Dede, kamu kan bisa ngelap sendiri Akari. Masak daging basah. Wanginya enak banget. Oh. Ini yang buat vlog aku cuma masak daging basah, sapi basah dan telur dadar. Ya kita sebut aja beef teriyaki lah ya. Oke, semoga bisa bermanfaat buat kalian. Tapi jangan bilang itu halal nggak Kak Dona. Kalau kurang rasa bisa kalian tambahkan soyu. Males deh kalau nyobain dagingnya banyak. Kurang sedikit soyu. Nah lainnya udah enak. Tambahin soyu biar makin mantap rasanya. Karena tadi aku nggak belum 30 menit banget ya, jadi belum meresap gitu loh. Ini baba soyunya, soalnya 50% of garam. Garamnya dipotong 50%, jadi dia nggak terlalu asin kayak soyu biasanya aku pakai. Jadi kurang rasa, ya maklum orang tua kan ya. Jadi rasa-rasa harus dikurangi, nanti aku udah tua juga begitu kayaknya. Makanya orang Jepang tuh pada sehat-sehat, mereka menjaga makanan banget. Baba udah lama banget nggak makan gorengan. Enak banget. Mantep. Kuahnya. Gak apa-apa lah bekas bingung aku ya. Biar suami sama anak-anak duduk sama aku. Enak. Mantap. Ah, tuh kayak di itu kan? Kayak yang di Hakoko Bento kan? Saatnya kita
kita telur dadar. Tadaa, sudah jadi. Tuh. Sama kan kayak di Hokkaido bento. Wanginya endul. Nih, kalau aku suka tuh ngemil begini. Nggak makan pakai nasi. Dibangunnya pakai paprika sama ininya bambu ombaknya. Mantep. Ini pakai tisu aja dilap-lap. Tisu kitchen habis lagi, tisu yang buat masak tau kan? Habis. Jadi kalian jangan ikutin aku ya. Daripada cuci piring ribet kan, ini kita lap aja pakai tisu. Tuh, biar bersih lagi. Biasanya aku pakai tisu buat masak itu. Tisu dapur. Ini dia hasilnya. Ngecat rambut sendiri yang semalam, dan ini dia udah hasil dicatok, di curl, bukan dicatok, di blow tuh, cakep kan? Asal tapi keren kan, jadi kayak natural gitu, sap sap jadi. Ini dia video random aku, pokoknya ketika aku terus, habis ini bakal ada video random lagi.